Halo subscriber MBA channel, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun Anda menonton video ini, saya doakan Anda semua dalam keadaan sehat, sukses, dan berbahagia. Oke, kali ini saya akan membahas sebuah benda yang sangat istimewa ya. Benda ini bukan benda sembarangan. Benda ini didapat dari hutan Alas Purwo. Didapatkan oleh seorang spiritualis. Spiritualisnya saya tidak sebut, ada di daerah Indramayu. Ya, hasil tirakat beliau dia dapatkan di hutan Alas Roban. Oke. Ini pemberian dari penguasa dari hutan Alas Roban tersebut ya. Oke, langsung aja bendanya kita lihat. Ini udah ada di depan kita. Ya, seperti ini bendanya. Mungkin teman-teman ini bisa salah mengira ya mengenai benda ini ya. Benda ini sebenarnya bukan rantai babi, bukan samban babi, bukan juga dulang kebolando. Tapi ini adalah taring babi hutan sebenarnya. Tapi kenapa berbulu ya itu tidak bisa saya jawab. Kalau secara fisik ya tampilannya memang seperti ini. Dan benda ini sudah tua sekali. Mungkin kalau teman-teman lihat tuh di bagian dalamnya udah keropos ya, kayak semacam keropos gitu. Karena ini menandakan udah tua benda ini. Oke. Benda ini punya kekuatan untuk menangkal hal-hal buruk, hal-hal negatif. Jadi jika diletakkan di rumah dapat menghalau kiriman santet, peluh dan guna-guna. Nah, benda ini kalau dibawa-bawa oleh pemiliknya bisa melindungi pemiliknya dari bahaya. Misalnya seperti bahaya kriminal, ada orang yang ingin berbuat jahat jadi tidak jadi ingin berbuat jahat. Kalaupun sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akan meringankan. Contohnya misalnya seperti kecelakaan berkendara, terjatuh dari sepeda motor atau mobil, kecelakaan lalu lintas yang tadinya parah menjadi tidak parah. Efeknya biasa bisa seperti itu. Benda ini juga bisa dipakai untuk kekebalan tubuh ya. Kekebalan tubuh yang dimaksud ya ilmu keselamatan atau jaga diri. Jadi bukan benar-benar full kebal, tidak bisa luka sama sekali, itu salah. Kalau teman-teman lihat di sebelah sini saya juga sebenarnya yang waktu itu saya uji pakai silet pasti meninggalkan tanda ya teman-teman. Jadi tidak ada yang benar-benar nggak ada bekas sama sekali. Oke, lanjut ke sini. Benda ini mempunyai kadam alami atau gaib yang bersemayam di dalamnya. Karena benda seperti ini tidak mungkin kalau taring babi itu berbulu. Ini memang seperti dibilang buatan ya, bukan buatan manusia tapi buatan dari alam gaib, produksi alam gaib. Ya, kalau teman-teman lihat ini semua rambutnya menempel. Ini adalah bagian dari ini rambut, sorry, ini rambut menempel sekelilingnya. Inilah adalah bagian dari taringnya itu sendiri ya. Wujud dari gaibnya ini seperti apa sih? Wujudnya memang manusia berbadan kekar tapi berpenampilan berkepala seperti layaknya seekor babi hutan gitu loh. Berwajah garang, bermata merah, berbadan hitam. Ini sangat bagus untuk menjaga rumah, toko dari bahaya-bahaya. Misalnya seperti kiriman santet atau orang yang mau merampok jadi mengurungkan niatnya. Ini bagus diletakkan di toko seperti itu ya. Ini bisa tahan sajam, tahan tembak bisa, tapi kalau anti cukur saya belum tahu. Ini baru saya pegang, jadi saya belum bisa merasakan manfaatnya sedalam-dalamnya. Tapi kalau saya lihat bisa ini untuk anti cukur, dari energinya yang terpancar punya kemampuan sampai situ. Tinggal penyatuan saja dengan pemiliknya nanti. Oh ya, benda ini sudah termahar. Ini sebelum saya kirim ke orangnya, jadi saya review dulu. Jadi teman-teman nanti bisa lihat berkesempatan dan diizinkan sama pemiliknya ya untuk di review.
Mungkin nanti saya akan buat juga video tesnya. Saya coba sempatkan sebelum diambil, jadi kita uji tansa jamnya ya. Tansa jamnya aja deh yang kita tes. Kayak benda ini benda tua ya teman-teman ya. Ini bukan buatan ya. Kalau gue lihat rambutnya aja ada dua warna di sini. Ada warna kuning, emasan dan hitam. Ini bukan bikinan, ditempel, bukan, karena seperti alami, lumbuh dari taringnya. Jelas ini benda tua, benda sepuh, hasil tirakat dari kawan saya sendiri. Oke, review singkatnya seperti itu aja. Semoga apa yang saya sajikan ini dapat memberikan sedikit pengetahuan tentang benda-benda bertuah dan pengetahuan tentang hal-hal seputar gaib. Oke, terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Tetap like, share, dan subscribe. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Semoga semua makhluk berbahagia.